Kalau kita memacakkan anwa serbuk bubuk, masukkan dalam galas batu bisanya. Pacak dia anu tu yang sudah kita tunus tanjiannya, pacakkan dia. Sebaiknya pakai serbuk umbu, jangan pakai baras. Pasal baras satu tanif dia rezeki. Baiknya pakailah. Tapi jangan niat tak semasa tu. Kalau yang menggunakan bau sudah baik dia pakai. Okay, selebihnya papan keranda lah tu lah, untuk mengangkat jenazah tu ke kubur. Papan ni kita gunanya untuk juga memandikan ke dia di atas papan tu lah. Kalau sekiranya tadi mandikan atas lantai, pakai papan. Kalau sekiranya ada orang contoh kayu. Papan keranda namanya tu lah. Jadi kemudian papan. Tu papan. Baby ya. Dan selebihnya papan ini kegunaannya untuk menutup tanya supaya tidak kena timpa pasir mana-mana kebenaran ketani. Jadinya ini tangga di papan lah. Macam atap ketani mah. Mematap atap. Ini kan terus tanah, karena itu kan barat kan. Itu kegunaannya, papan keranda. Ada lagi tato sini tu. Lipstick. Lagi penting elok tato tu. Karena tu kalau ada yang betin betato, contohlah yang before kan ya bukan Islam. Aku yang kaya Muhammad tu dipakai. Yang pasir tu. Kita kikis. Okay, yang sudah banyak pasir tayamum. Nada lah contoh, nada bawa. Pasir tayamum ni anu yang tadi kan tiannya nada belain, kayak tayamum ada di tanah. Atau ah, ya ada dua anggota saya tu ah. Tangan di sisi kuah tu saja. Pakai. Tani menyatakan tu apa? Tapi lain niatnya dengan niat hidup tu. Okay. Yang lainnya sediakan cara menggunting kain kafan untuk jenazah. Cara sebelum tani memandikan jenazah, tani mesti susun dulu barang-barang kelengkapan jenazah supaya petani tidak kena kabut ketika memandikan jenazah itu. Jadi ani sebelum masuk ke kamar usai dulu kainnya. Kain putih bagi perempuan ada 5 helai. Satu kain pertama, dua kain kedua. Kain pertama tu yang nombor satu tu, kain pertama dua helai tu dalam satu level tu. Yang nombor dua sama je, dua helai dalam satu level. Lapisan tu lapisan kain pertama, lapisan kain kedua. Yang ketiga baju jubah. Ada yang membuat separuh dulu tu, sekarang ni jubah terus. Anda payah. Yang kita bagi dua. Dia dapat dua sekali. Ini lainnya. Kalau orang pasar, terpaksa dua lapisan lah. Dua label kain. Dua double kain. Satu label. Kalau ia orang lahir, satu saja. Kan nak macam ni ya? baby macam ni saja. Dan nombor 4 telkom. Nombor 5 kain tapehnya tu. Dan selebihnya buatkan kain lampin untuk di bawah, takut kamah kan najis kan keluar apa di pampan makan pasar. Dan yang selebihnya lagi inner